Assalamualaikum, kembali lagi di resep Mamita. Nah, hari ini Mamita mau masak tempe bacem. Kebetulan tadi malam sambil jalan-jalan lewat pasar, lalu lihat, wah ada tempe, ada tahu sumedang. Kayaknya enak nih dibuat tempe bacem. Nah, langsung aja deh. Punya ide hari ini mau masak tempe bacem ala resep Mamita. Oke ya, kita lihat ya bahannya apa-apa aja. Yang pertama ini ada tahu sumedang. Ini tahu sumedang saya beli 5.000. Nah, itu isinya 6 biji. Jadi kalau tahu sumedang ini kan dia agak tebal ya. Jadi saya belah menjadi 2. Lalu ini ada tempe. Nah, biasa saya suka pakai tempe yang merek soya, tapi kalau kalian mau pakai tempe yang lain juga it's okay, nggak masalah. Lalu di sini untuk bumbunya, nah kita punya bawang merah, bawang putih, kemiri, ini ada gula merah. Nah, ini asam jawa. Ini asam jawa yang sudah dibuang bijinya. Ini ada lengkuas yang udah saya potong-potong, jadi bersihkan. Lalu ini ada daun salam. Nah, daun salam hasil kebun ya. Oke, selanjutnya tidak lupa pakai kecap. Kita pakai garam. Pakai garam sedikit. Nah, saya nggak pakai kaldu karena kebetulan nggak ada kaldu di rumah, tapi kalau di rumah teman-teman semua ada kaldu, bisa ditambahkan sedikit kaldu. Dan saya pakai ketumbar. Oke, selanjutnya kita haluskan dulu. Ini bumbu halusnya, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan kemiri. Oke, ini tadi Mamita lupa, kita bisa pakai ladaku ya, supaya ada rasa pedes-pedesnya sedikit. Ini ladaku yang udah jadi nanti gak perlu diblender, langsung ditaburkan aja di sini dulu. Dan ini hasil dari bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Nah, ini dia satu ini. Oke, kita langsung aja ya.
Tempat rumah saya di depan jalan besar. Jadi ada suara kereta. Nah, ini udah kering. Udah selesai. Masih di atas seperti ini. Ada masih di mana-mana. Di tempat seperti ini. Bisa dilihat. Lebih suka penyajian ini langsung seperti ini ya kak. Goreng lagi, tapi ada beberapa orang yang suka digoreng. Jadi penyajiannya kalian bisa goreng atau langsung bisa dimakan seperti ini. Oke, sudah selesai.